Sebenarnya kami nak sambung belajar. Boleh tak? Boleh. Tapi kami nak kerja dulu. Habis awak nak sekolah tu nak ambil bahagian apa? Kulinari. Baguslah tu. Tapi di segi perbelanjaan tu macam mana? Tak apa. Kami guna duit gaji. Kalau macam tu bolehlah. Okey. Nazrina binti Hamzah, umur saya 19 tahun. Saya asal Kampung Johor Pulau Tioman, Pahang. Saya belajar dekat Kolej Komuniti Rompin, Pahang. Saya ada adik-beradik 3 orang, saya anak ketiga. Assalamualaikum. Salam. Mak buat apa tu, Mak? Masak goreng-goreng aja. Kamu dah siap, dah habis kerja ke? Dah. Mana abah? Abah kat kebun. Nak Ina tolong tak? Boleh. Potong keret dengan tomato tu. Pasal family saya, bapak saya kerja sendiri berkebun. Mak saya suruh rumah sepenuh masa. Kalau cuti sem, balik sini saya selalu tolong dorang dekat kebun. Ibu saya memang duduk stay rumah je. Kadang-kadang dia selalu juga tolong ayah dekat kebun, pergi kebun. Dia lepas sekolah dia pasti memang pergi kampunglah. Menawi getah, mancing, yang kebun lah. Makin usia tua ni memang tumpu ke kebun lah. Mana kumpul pakcik tu memang tak banyak lah sangat pokok-pokok. Macam pokok durian tu adalah 10-15 pokok. Tapi pokok usia pokok pun dah tua. Mana masuk dah 30 tahun lebih lah pokok tu. Tapi sekarang dia tengah berbuah tu. Dengan duit yang dapat dari macam kebun kan ada kebun durian. Kadang ada orang beli. Dia guna duit tu lah untuk tampung kita satu family. Lepas tu ada kerja part time dia buat. Macam orang minta tolong, dia tolong lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Pan tanya, ini rumah Nazrina Hamzah ke? Ya, saya. Oh, awaklah Nazrinanya. Okey, saya Hanan daripada TV Al-Hijrah dan PHB. Ayah ada kat rumah? Ada. Sebab nak bincang sikit dengan ayah. Naiklah. Okey. Saya, perasaan saya terkejut juga. Tiba-tiba datang kan. Ingatkan siapa. Macam terkejutlah, mana sebab tak tahu mana apa tujuan dia dan siapa dia. Mana pakcik tak tahulah. Cik, saya Hanan Abdul Rahman, wakil daripada TV Al-Hijrah dan juga PHB. Jadi saya datang ni untuk program Langit Terang. Jadi saya nak bagi tahu Pak Cik, program Langit Terang ni sebenarnya program membantu asnaf yang memerlukan. Jadi Nazrina ni tersenarai untuk diberi bantuan dalam program Langit Terang ni. Jadi sebelum tu nak tanya dulu sikitlah kan. Okey, bila saya sampai kat rumah Nazrina tu, sebab sebelum saya sampai tu saya tengok kawasan kampung yang lain kan.
rumah-rumah kampung lah kan. Tapi bila saya sampai dekat kawasan betul-betul di hadapan rumah Nazarina tu, memang tak sangka lah dia memang rumah kampung yang orang kata kecil, just muat-muat untuk beberapa orang je lah yang tinggal. Jadi bila masuk di dalam rumah tu, kita tengok pun keadaan rumah yang orang kata agak uzur lah kan. Bila saya masuk, saya tengok bilik, ada satu je bilik. Tapi keluarga dia ada mak dia, ada ayah dia, ada Nazarina, lepas tu ada nenek dia, ada 4 orang. Tapi rumah tu ada satu bilik je. Okay, nak tanya Nazarina pula kan. Jadi kat kolej tu ambil kursus apa? Culinary. Oh, culinary memang minat masak lah. Boleh. Oh, boleh lah. Habis kalau boleh tu, kenapa ambil culinary tu? Sebab ayah paksa ambil culinary. Ayah paksa, tapi tak apalah kan. Janji belajar jugalah kan. Jadi setakat ni dah berapa tahun dekat kolej tu? Baru semester pertama lah. Nazarina ni, mana dia kira seorang anak yang bungsu kan. Mana biasalah anak yang bungsu ni, dia manja. Mana dia terlalu rapat dengan pakcik lah. Mula-mula memang dia tak nak sekolah. Tapi pakcik paksa dia pergi sekolah kan. Sebab mungkin masa depan dia. Sebab pakcik makin sehari makin tua. Itu yang paksa dia sekolah tu. Jadi tolong ayah lepas ni, memang nak tolong ayah lah kan? Jadi kalau pergi mana lepas ni? Kebun. Kebun? Oh, pakcik ada kebun? Ada lah sikit. Alhamdulillah. Jadi kalau saya nak turut serta membantu boleh ke? Tapi saya kena tukar baju dululah. Minta izin kat pakcik ya. Saya nak tukar baju kat sini boleh? Boleh. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, kita nak bertolak pukul apa ni, pakcik? Sekarang boleh. Sekarang boleh? Alhamdulillah. Nazarina pun ada lah kan? Okey, jom. Oh, ya, awak dah sampai dah. Alhamdulillah, sampai juga ke kebun pak cik ni. Jadi pak cik, berapa besar kebun ni? Sikit je. Okey cik, saya tengok besar juga tanah kebun pak cik ni. Saya nampak ada pokok durian, rambutan. Lepas tu tadi waktu masuk tadi nampak memplam, ada berapa pokok kat sini cik? Adalah 2-3 bangsa pokok. Tapi banyak juga ni. Jadi pak cik, saya dah sampai sini, apa yang perlu saya buat ni untuk tolong pak cik? Ikutlah apa yang pakcik buat. Kalau macam tu, tapi saya tengok besar ni kebun ni, macam banyak-banyak kerja lagi nak kena buat ni. Memanglah, tapi buat sikit-sikit cukuplah. Okey, kalau ikut, so pakcik kena tunjuk saya jalanlah. Okey, jom pakcik. Saya waktu kecil-kecil saya memang suka pergi dusun. Arwah atuk saya ada dusun, Dusun Durian. Memang waktu kecil dulu arwah ayah saya memang selalu bawa lah pergi dusun. Jadi bila sampai ke sini, ke Kampung Juara Pulau Tioman ni, dapat tahu pula pakcik Amzah dia ada kebun kan, kebun durian. Jadi teringin nak pergi tengok kan, sebab dah lama kan. Jadi perasaan rindu kat dusun tu memang lama. Bantu apa yang boleh lah dekat kebun ni kan, menebas, sapu-sapu sampah, lalang-lalang tu. Pakcik Amzah dia ada mesin rumput, jadi kita guna mesin rumput lah kan. Cepat, tak memenatkan sangat kan. Kalau macam dusun lama saya tu, saya menebas pakai parang je. So dekat sini ada mesin rumput, so kita pun try mesin rumput. Jadi alhamdulillah kan, satu pengalaman barulah bagi saya. Mesin rumput dekat tengah-tengah dusun hutan tu. Mula-mula saya ingat dia tak boleh buat kerja-kerja kebun tu. Lepas tu, lama-lama saya tengok dia buat macam potong rumput, tolong ayah tu semua kan. Lepas tu baru dia boleh buat. Penat juga ya berkebun kat kebun awak ni. Besar tanah ni. Biasa je bang. Lepas ni awak nak buat apa? Saya nak pergi satu kedai tu. Buat apa? Saya buat part time. Macam menarik je. Boleh saya ikut? Boleh. Salahlah saya tengah free ni kan? Jap. Tinggal dulu ya. Lupa. Allahuakbar.
tempat kerja saya. Oh, dekat je, tak ada jauh dari rumah. Berapa lama kerja sini? Sebulan. Sebulan. Okey, jom. Main sedap kan restoran ni? Saya part time je kat situ sebab nak saya pengalaman kan. Saya bahagian F&B, food and beverage restoran lah. So macam waitress lah. So dengan gaji tu saya boleh tampung lah perbelanjaan saya. Kalau saya belajar. Okey, lepas berkebun pula, saya tanya pula Nazarina kan, lepas ni dia nak buat apa kan? Saya ingat kan macam biasalah budak-budak muda yang lain balik rumah ke, main ombak ke. Tapi tak. Dia kata dia nak ke kedai makan, dia ada kerja kat situ. Cik, oh, okey, menarik ni kan. Saya pun ikutlah Nazarina. So bila ikut tu, kita pun try lah kan. Buat apa yang dia buat lah dekat kedai makan. Sebab saya tahu dia punya kos belajar dia adalah kulineri. Jadi dia memerlukan satu pekerjaan yang boleh orang kata membina dia punya career kan. Jadi saya tengok dia memang sangat berdedikasi lah. Kalau saya sendiri pun penat weh. Kan, daripada kebun, daripada pagi sampai ke tengah hari kat kebun kan, tolong mak, tolong ayah menebas kan, apa semua. Lepas tu tengah hari tu pula kadang-kadang sampai ke malam di restoran pula kan, buat apa yang patut untuk menampung perbelanjaan keluarga. Alhamdulillah pakcik, makcik kenyang saya makan hari ni nasi kan. Terima kasihlah ya pakcik dengan makcik masak nasi. Itu ada pula buah durian ni. Allahu akbar. Ni durian kebun ke pakcik? Yang kebun hari tu? Ya, durian. Oh. Rezeki lah salah bagi. Rezeki Allahu akbar. Hari ni berapa biji kebun pakcik? Adalah sikit. Adalah sikit. Boleh lah kan. Ya, tapi sebelum kita nak makan durian ni nak tanya jugalah pakcik kan. Macam yalah saya dah seharian ikut pakcik kan, pergi kebun semua, ikut apa Nazarina semua kan. Jadi kalau macam Pak Cik sendiri memang kerja dekat kampung ni sebagai apa? Ada mana-mana kalau mana awam tak tahu tolong, Pak Cik pergilah. Oh. Jadi macam Nazarina pula, belajar macam mana? Okey ke? Okey je sikit ni. Tapi saya jimat sikit lah daripada kawan-kawan lain. Lepas tu pi, macam awak ada ke buat macam kerja-kerja part-time ke apa ke? Kalau balik cuti, same lah buat kerja part-time kat sini. Jadi macam saya tahu awak ambil kulineri. Jadi bila dah habis belajar tu nanti kan, macam apa awak punya impian sebenarnya? Saya rasa macam nak buka bisnes kat Tioman. Macam buka Beach Cafe lah. Beach Cafe lah. Wow, okey. Bagus. Yelah, kat sini pun memang ramai pelancong kan. InsyaAllah nanti moga dipermudahkan. Semoga awak tercapailah impian untuk buka beach restaurant kat sini. InsyaAllah. Okey, pakcik. Saya ada kejutan untuk pakcik sekeluarga lah. Ini adalah surat pengesahan tajaan yuran pengajian Nazarina sampai habis. Ini saya serahkan kepada pakcik lah. Tajaan daripada PHB. Jadi lepas ini pakcik, makcik tak perlu risaulah pasal yuran Nazarina. Semuanya dah dibayar sampai dah habis belajar nanti. Jadi mana pakcik berterima kasih lah. Jadi rezeki yang awak orang bagi. Alhamdulillah, kita sama-sama tolong makcik kan. Jadi macam pakcik dengan makcik lepas ni dah boleh orang kata tidur lena lah. Kan? Jadi semoga dapat membantu dan mempermudahkan urusan pakcik dan makcik sekeluarga, insyaAllah. Mana kami sangat-sangat bersyukurlah daripada mana yang hak membagi pada rezeki daripada Allah Ta'ala itulah. Kami bersyukur sangatlah. Alhamdulillah. Tak apa. Lepas ni insyaAllah semuanya dah dianggap settle lah ya pakcik. Dah tak payah nak risau lah kan. Mana apa yang kita cakap ni dah nak habis. Jadi mana kebetulan ada rezeki kat depan mata ni. Lebih baik kita makan dulu lah. Itulah. Saya dah dua hari tadi duduk tunggu kan bila pakcik nak offer kan. Bila pakcik nak offer, boleh lah kita buka. Tunggu pakcik buka. Ni Nazarina pandai ke nak buka ni? Tak pandai? Dah buka. Itu sebab dia tak makan durian. Allahu Akbar. Untungkan saya lah pakcik ya. Sebab dia tak makan durian, saya makan lebih. Kali ini berbeza dengan apa yang saya pernah buat sebelum ni, bila kita bagi tahu yang ada orang sudi membantu, tolong untuk settlekan yuran pengajian. Kebanyakan keluarga lain dia akan sedih. Tapi keluarga Nazarina ni tak. Saya tengok diorang tak sedih tapi diorang bergembira. Kerana ada lagi insan di luar sana yang sanggup membantu keluarga mereka lah kan.
Pak Cik Hamzah dia menyambut surat tajaan pengesahan tu dengan muka yang senyum, muka yang orang kata happy. Saya rasa ringan sikitlah beban mak ayah saya tu, apa tu, tanggung saya kan, dapat bantuan, sumbangan daripada dia. Diorang pun legalah. Sebelum ni pun saya tak pernah dapat daripada dapat bantuan daripada mana-mana pihak. So lepas saya dapat ni saya rasa terharulah. Sebab sebelum ni semua mak ayah saya tanggung. Okey, rasa gembiralah mana dapat mana bantuan. Kalau dapat mana dia biar dia sekolah sampai ke mana yang nak. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada Pak Cik dengan Pak Cik kat sini. Ha. Habis Anan ni nak pergi mana? Ni saya sebab hari ni hari terakhir. Jadi tadi saya pergilah pusing-pusing kampung je tengok apa yang ada kan, apa yang menarik kat sini. Ambil 2-3 keping gambar sebelum balik ke Kuala Lumpur. Jadi Rina ada Pak Cik? Ada. Ada benda sikit nak bincang dengan dia ni. Boleh. Sekejap Pak Cik panggil. Rina. Okey, alhamdulillah Pak Cik, Mak Cik, Rina pun semua dah ada. Jadi macam saya cakap tadilah, saya hari ini hari terakhir dan akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur. Okay, jadi sebelum saya berangkat pulang hari ini, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Pak Cik, Mak Cik. Jadi saya nak minta maaflah kan selama 2-3 hari saya kat sini, saya ada menyusahkan Pak Cik ke Mak Cik ke, nak minta halal makan minum saya. Jadi kalau saya ada kesempatan lagi, kalau saya datang boleh ke tidur sini lagi? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Sebelum saya nak berangkat ni, saya ada sedikit kejutan lah. Ini dia komputer reader tajaan daripada PHB lah untuk membantu Rina lah dalam dia segi dia punya belajar ni. Kan? Dan ada lagi satu cik. Jangan risau. Cara okey, ini adalah sedikit wang saku lah daripada pihak PHB untuk menampung kehidupan Pak Cik dan Mak Cik kat pulau ni. Mana Pak Cik banyak-banyak terima kasihlah kepada sumbangan daripada awak orang. Sama-sama. Moga sumbangan ni dapat membantu Pak Cik, Mak Cik dan Rina lah kan. Terutamanya Rina lah. Sebab dia nak belajar jadi seorang chef kan. Jadi saya doakan semoga urusan Pak Cik, Mak Cik, sekeluarga dipermudahkan dan urusan Rina untuk mengecapi cita-cita dia tercapai, insyaAllah. InsyaAllah. Dan bila saya buat kejutan sebelum saya pulang ke Kuala Lumpur tu, saya buat lagi satu kejutan. Saya bagi laptop dengan sedikit orang kata wang poket lah untuk membantu mereka. Saya nampak dekat situ mereka perasaan tu lain sikit lah. Mereka macam sedih sikit tapi gembira lah. Saya rasa ringan sikit lah beban mak ayah saya tu, apa tu, tanggung saya kan, dapat bantuan, sumbangan daripada dia. Diorang pun lega lah. Itu Pakcik Kio memang tumpu duit tu, bantuan tu untuk dia lah. Manakala Pakcik tu Pakcik pandailah cari sikit untuk sumber Pakcik. Mana itu mana duit tu untuk sumber dia lah, untuk sekolah dia. Jadi Pakcik, saya pun dah nak kena kejar bot ni kan. Bot pun dah sampai, saya nak kena kejar, nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi lagi sekali lah, terima kasih diucapkan kepada Pakcik, Makcik Suara kerana sudi menerima saya di sini selama beberapa hari ini kan. Jadi semoga insyaAllah jika ada rezeki, kita bertemu lagi Cik. Jadi lagi sekali Pakcik, saya minta maaf semua kan. Pakcik mana terima kasih dan Pakcik pun minta maaf juga. Sama-sama Pakcik. InsyaAllah semoga selamat semuanya. Okey Cik, Makcik, Rina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan eh. Okey, sama-sama. Okey, saya harap bantuan yang diberikan PHB ni Pak Cik Hamzah dapat gunakan sebaik mungkinlah kan, untuk terus menjaga keluarga dia, mencari nafkah untuk keluarga dia. Dan harapan saya kepada Nazarina agar
dia gunakan wang tersebut sebaik mungkin untuk dia kejar cita-cita dia sebagai chef kulineri yang hebat, dan mungkin satu hari nanti dia dapat menjalankan bisnes dia sendiri yang dia idam-idamkan, untuk buka bisnes restoran, beach restaurant dekat Pulau Tioman ni. Harapan untuk dia sendiri, saya nak study elok-elok sampai cita-cita saya tercapai, nak buka kafe sendiri kat sini. Saya nak buka kafe sebab saya nak tampung family saya yang dah banyak susah payah untuk saya. Untuk keluarga pula, saya harap mak bapak saya bangga lah sebab saya, cita-cita saya dah tercapai. Saya pun nak ucap terima kasih pada PHB dengan TV Hijrah sebab bagi bantuan dengan sumbangan pada kita orang satu family. Kita orang syukur sangat-sangat lah dapat bantuan. Harapan Pak Cik memang kalau dapat, memang biar dia mana sampai jadi orang yang berjaya lah. Mana-mana Pak Cik harap macam itulah, mana dia kalau dapat mana apa yang dia belajar sana, dia boleh bawa balik kampung. Jadi mana dia kalau dia minat apa nak masak ke apa, dia boleh buka kafe sendiri.